Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini, singlet pun gantung, netizen puji almari Bilal kemas sangat macam kedai. Pengacara popular Nilofa sering berkongsi mengenai rutin hariannya sebagai seorang usahawan di media sosial. Tidak hanya itu, Nilofa juga tidak lokek untuk berkongsi informasi mengenai hal melibatkan penjagaan anak dan juga perkara berkaitan rumah tangga. Sama halnya dengan satu hantaran video di Instagram yang dibuat oleh bekas pengacara meletup itu baru-baru ini. Menerusi perkongsian video berkenaan, Nilofa dilihat sedang memberi perkongsian mengenai botol susu yang digunakan oleh Muhammad Bilal, anaknya. Dirakamkan di bilik yang dipercayai milik Bilal, mata netizen tersorot pada ruangan almari pakaian anaknya yang disusun rapi mengikut saiz dan warna. Memantau ruangan komen, ramai yang memuji keadaan almari pakaian Bilal yang kemas dan dilihat persis butik pakaian. Tidak kurang dengan itu, ada juga yang bertanya sama ada Nilofa bakal menimang anak kedua tidak lama lagi. Bilal closet is so clean and neat more than mine. Ingatkan kedai baju, rupanya wardrobe Bilal, oh my god. Nanti nak puan Nilofa buat tua baju Bilal tu sekali. Benda bagus kena kongsi supaya rajin macam tu. Singlet pun dia gantung. Kau, bila nak dapat adik ke? Lofa tak nak reveal ke dia pregnant tu. Sekian info hari ini. Terima kasih.